Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Bambang. Di video ini gue akan unboxing satu buah CCTV dari Asvis, dan juga gue akan share gimana cara setting CCTV ini. Ya, langsung aja kita unboxing dulu.
teman-teman masukin password wifi-nya, dia akan konfigurasi. Connecting to wifi, please wait. Nah, dia ada bunyi, dia akan connect ke wifi. Sini kita bisa lihat untuk resolusinya, kalau yang standar dia agak pecah ya. Kalau yang high definition ini berarti yang 720. Nah, yang
720 lumayan. Nah, kita coba dengar kualitas suaranya ya. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Untuk suara dia lumayan kencang. Ini kita coba jarak 1 meter ya. Cek 1 2. Cek. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara settingnya, lebih simple. Dia lebih simple, dan lagi kelebihan dari IP kamera, kita nggak perlu ada DVR. Jadi kita cukup kamera aja, kita udah bisa punya CCTV. Cuma yang diperlukan dia adalah kita memerlukan koneksi internet untuk upload dia punya video dari kamera ini ke server, biar kita bisa bukanya langsung di smartphone kita masing-masing. Nah, kita coba aktifin ininya, IR-nya. Dia akan aktif di saat gelap. Nah, dia akan... subscribe, share ke teman-teman yang lagi cari CCTV yang murah, yang berkualitas dari brand besar Hikvision, dan juga yang pengen tanya-tanya bisa komen di bawah. Dan juga buat teman-teman yang perlu CCTV ini untuk di daerah Banjarmasin, Kalimantan, bisa langsung order di tempat kita. Oke, thank you. Gue Bambang, pamit undur. See you next video. Bye-bye.